kotabaik.id, sebuah jaringan ahli yang berfokus pada isu-isu perkotaan, menggelar diskusi terbuka dengan tema membayangkan masa depan mobilitas di Bandung yang digelar di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung Sabtu sore kemarin. Dalam diskusi terbuka yang dihadiri oleh berbagai kalangan, dibahas mengenai harapan serta tantangan transportasi di Bandung ke depannya. Kotabaik.id merupakan sebuah jaringan ahli yang berfokus pada berbagai isu perkotaan, menggelar diskusi terbuka dengan tema membayangkan masa depan mobilitas di Bandung yang digelar di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu sore 4 Mei 2024. Dalam diskusi terbuka yang dihadiri oleh berbagai kalangan ini dibahas mengenai harapan serta tantangan transportasi di Bandung ke depannya. Bertempat di salah satu kantor media massa di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, kotabaik.id, sebuah jaringan ahli yang berfokus pada berbagai isu perkotaan, menggelar diskusi terbuka dengan tema membayangkan masa depan mobilitas di Bandung, Sabtu sore 4 Mei 2024. Dalam diskusi terbuka yang dihadiri oleh berbagai kalangan tersebut, dimulai dari masyarakat umum, komunitas, ahli, dosen dan mahasiswa, ini dibahas mengenai harapan serta tantangan transportasi di Bandung ke depannya. Diskusi ini pun menjadi wadah pertukaran ide serta platform untuk merumuskan berbagai langkah konkret menuju sistem transportasi yang lebih baik, efisien dan inklusif di Bandung. Kak, mungkin bisa jelasin nih dialog hari ini itu seperti apa sih? Oke, jadi dialog hari ini sebenarnya adalah diskusi terbuka terkait transportasi atau asli judulnya mobilitas dan masa depan mobilitas Bandung itu seperti apa. Jadi harapan dari orang itu seperti apa? Harusnya direncanakan seperti apa transportasinya dan moda transportasinya seperti apa, lalu diharapkan nanti kita bisa tahu juga sebenarnya masalah apa dan tantangan apa yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Tapi tema besar yang kita ingin angkat itu adalah soal keputusan dalam menggunakan transportasi dan identitas sosial yang terlekat pada tiap-tiap orang yang memutuskan untuk penggunaan transportasi. Nah, mungkin menghadirkan narasumber siapa aja sih? Di sini narasumbernya ada dua, dari Institute of Transport Policy and Development, ITDP Indonesia, dari Jakarta, base-nya di Jakarta, lalu ada dari Ketua Transport for Bandung, NGO yang bergerak di bidang transportasi dan bottom-up movement untuk transportasi. Nah, mungkin harapan kedepannya nih dengan diskusi ini seperti apa nih? Merupakan suatu inisiasi dari kita berdua sebenarnya awalnya, karena kita tuh sebenarnya sangat mencintai Bandung, sangat senang di sini gitu kan, dan kita tuh pengen Bandung tuh jadi kota yang inklusif dan bisa dinikmati oleh semua orang. Mungkin jalan Asia Afrika ini enak banget, tapi jauh lebih enak lagi kalau misalnya di sini ada akses kereta, ada akses bus yang enak gitu kan, dan semuanya bisa diakses oleh semua orang terlepas dari identitas sosial masing-masing. Hal tersebut diharapkan dapat memunculkan berbagai gagasan dalam diskusi terbuka ini yang dapat menjadi pedoman pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan terkait permasalahan transportasi khususnya di wilayah Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.